Hello masyarakat, balik menanam channel di channel DIY Craft DC. Oke, yang dino iki aku mau nyobong gambar dewe. Orang aku panduan, orang nonton video, aku pengen gambar ala-ala bocah TK no ya. Gambar nganggo crayon, tapi iki aku rawani langsung nganggo spidol. Jadi iki aku gambar nganggo pensil sih. Iki nganggo pensil 2B merek Joico. Lagi aku tak sketch kira-kira ya kaya wong gambar biasane lah, biasane dong gambar gunung, enek kaline, enek wite, enek lapangane, ngono. Nah iki aku saiki gawe wite. Nah aku gambar wite beda karo gambar-gambar wite sing sak padha umume ya. Dadi wite kuwi bentuk aneh ngene, ono percabangane. Terus apa iki jenenge? Godhonge kaya krupuk. Nah cerari ini sore wetar tato koi semak-semak. Ini aku gambar semak-semak lho, semak-semak ya kaya krupuk ini gitu. Nah bari ini terus ini gambar bebatuan yang enak kembangnya. Nah sangat-langgal kembangnya itu ya kaya krupuk ini gitu juga. Oke, berkui saatnya mewarnai. Iki aku nganggo krayon pas sekolah sing jumlahe ana 72. 72 aku kuwi 72 biji. Ana krayon. Nah, iki sedulur aku warna kuning-kuning paling tua. Terus tak gradasi sesuai salat kuning saya 6. Nah ini warna berikutnya kuning saya 6. Ini gue gae matahari yang memancarkan sinarnya. Nah bariki warna kuning sing paling 6 dewe gue kita gue warna matahari ini sing tengah. Nah bariki aku harus gambar mewarnai langit. Langitku biasanya nganggo warna biru, ya kan? Tadi kisah aku nganggo biru warna sing tua banget. Nah, nek wis nggawe biru sing tua banget di pojokan. Iki aku biru sing rada enom neh gue gawe ngisore warna biru tua. Nah ning kon perbatasane kuwi rada ditimpa sithik gen ngeblend ngono. Nah bari iki terus aku warna biru sing enom paling enom dhewe. Kayak gini ki. Nah bari ki kabeh lho ki aku nganggo orange. Niate ki gen langite kaya langit-langit sore ngono. Dadi sing rada ngisor rada orange, dure cek biru. Cuman kok kayane ki mal praktek kok dadi kok elek garis ngono terus ora mutu lah langite. Ya wes gandeng wes terlanjut wae iku bar oren tuwa terus iki oren sing padha enom go gradasi ne. Nah bar kuwi pula sing oren rada enom meneh. Yang terakhir warna sing rada peach orange ngene. Nah bar kuwi nggo gawe godhonge aku nggo warna ijo sing rada kuning
soale posisi kono kuwi rada cedhak nang matahari, jadi kaya ya dia akan menjadi warna yang terang. Nah, godhong-godhong semak belukar ya iya jelali tiga kuning-kuning. Nah, bar terus warna ijo nom. Ditimpake ning kuning-kuning kuwi. Soale kayane godhong warna kuning iku rada aneh. Nah, tapi kok krayon iki aku wis berusaha hati-hati lho ya ngasire. Kalau tak pasti, orang terus orang rontok. Aku yo heran, apakah kui? Aku salah tekniknya, tapi apa krayonnya yang pancen kau yang mana kui? Yo, selanjut baik ini. Itu yang rontok tua menang. Lagi ketok semakin pasti sekali warna itu ini. Segi hijau yang paling tua sih yang gue kain yang gini dulu. Nah, bar gue kayak witte, kita kayak warna coklat. Nah, warna coklat ini kok ya raiso apa ya? Ora iso rotong. Dia itu peci ora rotong. Nah, apakah sebenarnya menggunakan krayon gue anak teknik tersendiri aku ya ngerti. Nyoba wae aku gak kayak ngene. Tak gagasnya karo warna coklat tua gue gawe deh. Terus aja mewarnai gunung ya, duduk nganggo warna biru yang paling enom, biru enom banget. Dan gue kayak gradasi lah ya, kan rotok urip siti. Nah, barku ini bar biru paling enom, iku biru rotok tua, gue kayak nyambung warna yang biru paling enom. Nah, sabare kuwi tentu saja nganggo biru sing rada tua meneh, tapi iki sik mlebu golongan biru nemu ya. Nah, yang terakhir nanggo biru tua. Nanggo kae kaki gunung. Barengin aku mau mewarnai kali ini. Prinsipnya podo kayak mewarnai gunung. Jadi aku nggak gradasi soko warna biru. Jadi aku nggak biru yang paling enom dewe. Nggak tengah kali, baru terus biru rada tua. Baru terus biru rada tua meneh. Gawe sak-sak ngono lah ya.
kailene kuwi berkaline kuwi bergar bergradasi. Nah iki wis ganti warna nggo guys yang rada tua meneh kuwi kayane. Karena hasilnya rotok aneh dan rotok elek ngono ki aku nganggo biru nom gen go gawe ngeblend warna-warna iki antara biru tua dan biru nom ya. Warna jurangnya aku anggap warna coklat menandakan itu warna tanah. Nah kita tak gaya gradasi juga. Dan inilah koyong ini coklat tua neng coklat no. Nah, sing paling ujung aku nganggo warna sing coklat paling enom. Rada meh kuning-kuningan. Nah, bar kuwi kayaknya aku pengen tokoi watu, jadi aku gambar watu meneh. Dan iki aku kira aku mewarnai watu nggo warna abu-abu lah ya. Iki abu-abu sing paling enom. Nggo ujunge dhewe. Barbunya gua babu sing rada tuwa nggo tengahe. Nah barbui nganggo babu sing tuwa banget nggo gawe melengkapi daerah kosong ning watu kuwi. Terus aku meh gawe sukete sedine sekitare watu tak kayak ijo-ijo. Ijo-ijo kayak ngene. Nah, terus aku nganggo ijo tuwa nggo kayak bantaran sungai. Coklat juga gawe wite ning kono berkembang. Kembangnya warnanya pink lah ya kira-kira. Dari hijau tua aku nganggo hijau yang rada enam tapi cuma punya golongan hijau tua.
aku membuat motif-motif di matahari. Terus lagi ya, akhirnya nge-outline. Lagi aku outline nganggo spidol, snowman, board marker. Nah iki spidol iki angel nek ning dhuwure krayon, dadi rada ra iso nek ning dhuwure krayon ngono. Jadi sok-sok ketak koset-koset ketak resik. Oke, jadi ini bisa gue nge-outline. Duh, gue nge-outline mulai itu lagi pas perjuangan aja. Aku nggak outline gunungnya, gampang lah ya kerumono. Butuh angel. Yowis lah, ini baik. Thank you so much for watching. Makasih banget yang udah nonton. Matur nuwun sing udah nonton. Video ini tekan kene baik. Aku udah kayak ngerapek-ngerapek tapi angel emang kabel sudah peci. Terus, yuk, tadi ini koyong ini kurang halus.